me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. Oke, di video kali ini kita dapat project buat upgrade sektor depan Honda CBR 250RR. Akan kita bikin double cakram nih, mempertahankan velg originalnya, kita bubut, bikin adaptor, dan nambah piringan satu sebelah kiri, kaliper Exmoge Sumitomo, master rem Brembo Yamaha R1. Siap kita aplikasikan ke Honda CBR 250RR. Kita masih tunggu motornya. Oke, tonton terus channel kita karena akan ada beberapa project-project ke depan yang unik-unik, dan buat contoh-contoh teman-teman yang mau upgrade, jadi bisa buat bahan referensi nih. Nah, ini velgnya kita udah bubut, tinggal pasang adaptor, disesuaikan dengan diameter piringannya, lubang bautnya juga akan kita sesuaikan. Nanti bikin bracket di upside down original depannya, kanan kiri. Oke, kaliper ini, master remnya ganti yang pistonnya agak besar biar kuat memompa 4x2 piston kanan kiri, karena kalau bertahan master rem original akan ngempos ya, ngeremnya malah nggak kuat dan nggak maksimal. Velgnya nanti selesai dibubut adaptornya akan kita repaint ulang juga, jadi sekalian rapi semua. Ini dia Honda CBR 250RR yang siap kita upgrade di sektor depan. Tipenya ABS nih, nanti kita bikin bracketnya juga buat sensor ABS. Tuh, kalau nggak, ini kan sayang kan kalau nggak berfungsi ABS-nya. Bagian kirinya kan masih single. Nah, ini akan kita buat double nanti. Oke, kita tunggu prosesnya ya guys. Nah, ini udah kita bubut adaptornya, dan velgnya juga sudah dibubut. Siap kita tes dulu. Kebetulan velgnya sudah naik epoxy, jadi kita tinggal naik painting warna utama aja. Nah, ini lihat adaptornya, sudah kita pasang di piringan bagian kiri. Kita coba tes pasang dulu nih, bikin double-nya. Adaptornya kita lihat stabilnya juga nanti, nempel di motor. Tuh, yang kiri baut masih beberapa aja yang kita pasang, nanti kita ganti baut yang bagus juga. Baut originalnya juga masih siap kok, tinggal kita naikin aja. Tuh, posisi kiri, posisi kanan, presisi keluarnya, jadi benar-benar perhitungan adaptornya itu harus diukur. Nah, coba kita naikin nih, kita putar di motor sebelum kita tes yang lainnya. Nah, tuh kelihatan kan posisi piringannya goyang atau enggak, keluar kanan kirinya rata atau enggak, bisa dilihat kok di sini. Tuh. Oke, udah stabil. Kita tinggal setting bracket. Buat kanan kiri kalipernya yang udah double juga, jadi nanti sebelah kiri kita bikin dudukannya kayak di video sebelumnya pernah kita share yang review CBR 150 sudah pakai upside down CBR 250 double cakram. Ini velgnya sudah kita repaint guys, jadi siap kita pasang, udah rapi, bracket juga udah kepasang, adaptor udah kepasang, tinggal naik ke motor. Blue Ocean, cakep ya birunya ya. Ya udah kita mal bagian kiri, baru setting bracket ya, kemarin baru jadi yang kanan, jadi tinggal yang sebelah kiri. Nah, kita lagi ngemal bikin bracketnya. Kita lihat. Nah, di sini bisa kita lihat presisi disk kanan kirinya tuh, jaraknya sama tuh, kanan kiri udah stabil. Jadi presisi banget sama kanan kiri, sudah dibikin adaptor.
Alhamdulillah guys, ini dia hasilnya. Tuh, dudukan mereka cakram depannya, ABS-nya tetap berfungsi normal. Piringannya kebetulan second, jadi kondisinya kelihatan nggak ini rapi. Nanti kemakan kampasnya juga udah normal. Kita lihat sebelah kanan, jadi padet banget kan. Nah, master remnya udah ganti pakai Brembo Yamaha R1 biar mompanya lebih maksimal. Bisa di setel juga, stable jaraknya. Pakai tabung Brembo Smoke dengan cover HRC Racing. Tampak kiri rapih banget, mempertahankan shock depan original CBR 250RR dengan kaliper Sumitomo Yamaha R1. Double disc terpasang normal dan maksimal. Makin kelihatan moge look banget nih CBR 250RR. Bagian belakang juga sudah ganti monoshock tabung. Full terlihat padat. Dibalut warna biru di bagian pelek, makin kelihatan gagah. Teman-teman yang mau modif, yang mau sharing, bisa kontak kita. Dengan budget plus minus 5 juta, sudah bisa dapat spek seperti ini. Dengan catatan, kaliper second, kondisinya copotan moge, piringan depannya juga second, kita bubut, dan di luar painting pelek ya. Jadi kalau total bersih kayak begini, ini habis 6 juta ya. Master remnya juga sudah pakai moge, Yamaha R1. Oke, terima kasih teman-teman buat support dan dukungannya. Dukung terus channel kita, saran dan kritik kita tunggu di video-video sebelumnya juga. Semoga channel ini bermanfaat buat teman-teman. Subscribe jangan lupa ya, dan banyak-banyak share ke teman-teman yang lain. Terima kasih.